Pemirsa, Komnas HAM batal memeriksa tersangka pembunuhan berencana Joshua Verdi Sambo. Komnas HAM akan menjadwalkan ulang sambil berkoordinasi dengan Mabes Polri. Upaya Komnas HAM untuk mengorek keterangan dari otak pembunuhan Joshua Verdi Sambo gagal dilaksanakan pada hari Kamis lantaran tim Sus Polri sendiri masih mendalami peran Sambo dalam pembunuhan Joshua. Verdi Sambo sedianya diperiksa Kamis siang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Batalnya pemeriksaan Verdi Sambo disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada Komnas HAM pada Rabu 10 Agustus 2022. Hoirul Anam mengatakan Komnas HAM sangat memerlukan keterangan Sambo terkait temuan sejumlah barang bukti mulai dari CCTV, temuan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, balistik, data cyber, hingga sejumlah barang bukti lainnya. Bapak, terkait obstruction of justice, indikasi kuat memang terjadi obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam konteks hak asasi manusia, itu diskusinya ini pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Indikasinya sangat kuat ke sana. Itu. Selain menjadwal ulang pemeriksaan Verdi Sambo, Komnas HAM juga akan memeriksa istri Sambo Putri Chandrawati pada Jumat 12 Agustus 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.